Oke, mari kita buka sepedanya dari lipatannya. Ini ada pengaitnya, magnet yang menempelkan antara dua roda depan dan belakang sebagai pengunci. Ya, bisa kebuka. Aduh, maklum agak kikuk. Baru pertama kali punya sepeda lipat. Ya. Agak susah nih. Ya. Oke. Akhirnya bisa ya ganti stangnya ya, kita kunci ya, tinggal klik. Oke, sekarang tinggal saddle-nya kita sesuaikan dengan tinggi saya ya. Tinggi saya kebetulan 175 ya. Untuk sementara ini kita settingnya asal naik aja dulu, nanti disesuaikan lagi ya. Ini pengen nyoba, bisa langsung jalan aja. Oke, kita coba. Oh ya, ini pedalnya masih terlipat. Kita ini kan dulu. Ya, ini pedalnya bisa dilipat ya. Yap. Oke, mari kita genjot untuk pertama kalinya. Yap, 1, 2, go. Ya. Asik juga nih. Enteng ini ya. Ya, kayaknya terlalu pendek ini saddle-nya. Kita tinggikan lagi ya. Ya, ini kakak saya nyobain sepeda. Balik. Ah. Ya, enak. Oke. Alhamdulillah, inden 10 hari. Yap. Ya, ini sepeda Urbano-nya baru datang tadi. Barusan saya ambil di Roda Link Bintaro. Ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Ini ada 9 speed. Ya, ini gearnya Shimano. Barusan tadi saya coba, ini bannya kecil ya, cuma selebar 2 jari aja nih, segini aja. Kecil ini bannya, kayak ban sepeda balap, jadi enteng. Ini apa? Saddle-nya apa ini? Gak tahu nih, apa entity atau apa? Oke. Ini untuk mungkin press release, quick release ini ya, untuk roda ya. Ini magnet ya, nanti di kalau dilipat nyantol sama yang sana tuh. Yang oke, Tekro mineral oil. Ini remnya sudah Shimano Altus apa ini? Oh, Shimano Altus ini ininya ya. Apa ini namanya? Ini kecepatannya ya. Oke, nah ini remnya udah hidrolik, cakram hidrolik, cakram sistem hidrolik. Ini ada front blocknya. Sudah saya belikan front block sama tas kecil, belum saya pasang. Ini pedalnya sebenarnya bisa ditekuk, tapi saya belum bisa caranya nekuk gimana. Tadi bisa ketekuk, bisa dilipat ya. Distributor PT Inserasi SNI.
Oke, ini setelah 10 hari inden akhirnya dapat juga. Oke, kita coba sekarang. Ya, ini saddle-nya sudah saya sesuaikan dengan ketinggian saya 175 ya, segini ya, paling nggak sama lah ininya. Oke, kita coba seenteng apakah nanti ini perpindahan kecepatannya mulus atau enggak. Oke, yap. Coba kita turunkan. Oke, mulus ya. Ini di komplek banyak anak main-main. Oke, coba kita naikkan. Oke, masih agak terasa geglek gitu ya. Naikkan lagi. Oke, naik ke 7. Duh, enteng banget nih, bisa ngebut ini. Enteng banget. Aduh, ini agak nanjak, kita turunkan. Iya, jadi enteng. Oke. Ya, nah kalau ada gerunjalan dikit aja itu kerasa banget ya. Ini ada nat-nat di beton aspal ini juga kerasa, gregel, 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 nah, gregel, kerasa. Karena bannya kecil ya, nggak ada suspensinya juga. Tapi kalau jalannya mulus banget itu, wah kenceng pasti. Remnya pakem banget ini, sedikit aja udah cek gitu. Oke. Ya, lumayan lah, memuaskan. Kita naikkan lagi. Klik. Oke. Mulus ternyata. Mungkin baru-baru aja tadi ya agak gregel-gregel. Tapi sebenarnya mulus. Ini barusan saya pasangi front block buat wadah HP, dompet ya, kalau biar gak usah bawa tas. Ini saya cari-cari gak ada tempat untuk dudukan tempat air minum ya. Yo wes lah, ditaruh di tas aja berarti air minumnya. Oke. Ini sepeda lipat pertama saya. Semoga awet sampai puluhan tahun ke depan. Terima kasih, dadah.